Hai, Nomi. Yang lihat tadi daun sirih merahnya, teman-teman. Sudah selesai saya cuci ya. Dan ini airnya. Sekarang kita ambil air hangatnya, teman-teman ya. Ya, hangat, teman-teman. Sekarang kita rendam dulu, teman-teman, daun sirihnya ya. Pakai air hangat. Oke, kita tunggu dulu 10 menit, teman-teman. Sebelum kita mandikan, kita pakai sarung tangan dulu, teman-teman ya. Ada yang menyuruh saya untuk menghembuskan dulu, teman-teman. Enomi, teman-teman. Nah, tidak sabar lagi tuh mau mandi tuh. Nomi tuh. Tidak sabaran lagi nominya mau mandi tuh rupanya itu. Memang susah makanya teman-teman, ini karet ya, jadi lengket teman-teman ya. Sudah saya tiup, tetap saja teman-teman. Kita pakai sarung tangan agar efektif saja teman-teman ya. Ya Nami, Nami tidak sabaran teman-teman tuh. Sekarang daunnya kita peras dulu teman-teman. Bu Nomi tuh gak sabaran tuh lihat dilihat lihat dia dia lihat ya. Nah, gak sabaran teman-teman. Mau mandi lagi tuh teman-teman. Mandi pakai air daun sirih teman-teman. Ini untuk selain untuk apa hewan untuk manusia juga lebih bagus nih teman-teman ya, teman-teman. Lebih untuk mata yang susah yang apa juga bagus teman-teman. Mata yang kurang jernih direndam pakai air daun sirih ini sangat bagus teman-teman. Tambah air hangatnya sedikit-sedikit teman-teman. Ini air hangat teman-teman ya. Tuh. Wow. Kita campurkan ke air biasa teman-teman. Tuh, airnya menjadi merah teman-teman. Oke, cukup teman-teman. Langsung saja kita mandikan si Nomi nih. Hai Nomi. Hai Nomi. Hai Nomi. Enak kan? Iya, apa-apa pakai air daun sirih biar apa sembuh sakitnya ya. Ini namanya ya. Kita pelan-pelan dulu teman-teman ya. Dia tidak bisa langsung direndam ke dalam teman-teman. Yomi.
Segar kan, Nami kan? Ya Nami. Ini sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Sudah hilang ya merah-merahnya ya. Sudah bersih ya. Tidak ada lagi bintik-bintik merah. Di sini juga tidak ada lagi bintik-bintik merah. Ini ada bekas tangannya diisap. Ini teman-teman, bersih teman-teman. Tidur di situ. Ya, Nami. Ini mata sudah hilang, teman-teman. Merahnya tidak ada lagi ya. Sudah sembuh ya ini ya. Nih, udah sembuh semua, enggak ada merah-merah lagi, udah hilang. Sini pun udah hilang, sini udah hilang. Kepalanya sudah hilang semua, teman-teman. Udah sembuh dia. Nih ya. Ya, siap. Kita teman ya. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita keringkan, teman-teman. Ini nih. Keringkan ya. Ini nominya sudah selesai teman-teman ya. Sudah selesai kita mandikan teman-teman. Sekarang tinggal kita keringkan saja bulunya. Ini tidak perlu kita kasih lagi salep teman-teman. Karena sudah tidak ada luka-lukanya ya. Tidak ada lagi bintik-bintik merah yang berair atau yang basah. Ini mandi terakhir bayi Nomi menggunakan air daun sirih teman-teman. Sudah selesai dah. Ini sudah kita selesai, sudah kita keringkan teman-teman. Tadi sudah saya rendam, tetapi tidak saya rekam ya. Sudah saya rendam itu sekitar 3 menitan di dalam air apanya sirihnya. Minum susu ya. Minum susu Nominya. Tuh, sudah siap teman-teman. Sudah tidak ada lagi bintik-bintik merah ya teman-teman ya. Tidak ada lagi bintik-bintik yang masih basah teman-teman. Nami sudah kenyang teman tadi. Sebelum mandi sudah saya kasih susu dulu ya. Sudah selesai. Nanti malam lagi kita minum susu ya. Sudah selesai teman-teman mandi teman-teman. Minum ya nih. Sudah hilang semua teman-teman, tidak ada lagi titik-titik merah nih ha. Sudah bersih ya. Bersih mulus ya, putih ya. Tidak ada lagi titik merah sininya juga tidak ada. Sudah bersih. Sudah bersih ya kan Nomi kan? Kan udah cantik kan? Udah cantik ya teman-teman ya. Nominya udah cantik ya. Ngantuk teman-teman. Oke teman-teman ya. Cukup sampai di sini kita, video kita hari ini. Karena Nomi sudah selesai mandi, sudah selesai kita kasih susu sebelumnya. Sekarang Nomi akan beristirahat tidur teman-teman. Oke, kita sambung lagi nanti malam. Silahkan saksikan di next video. Oke, see you next video. Bye-bye.